Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Encik Himmatullah bin Haji Ahmad Han, pengarah Politeknik Kuching Sarawak. Yang berusaha, Encik Samsudin bin Muhammad Saleh, timbalan pengarah akademik Politeknik Kuching Sarawak. Yang berusaha, Encik Ahmadi bin Sulong, timbalan pengarah sokongan akademik Politeknik Kuching Sarawak. Yang berusaha, Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rahman, pengurusi Festival Projek Pelajar sesi 1 2021-2022. Yang berusaha, Puan Mulyani binti Abdullah, pengarah program Festival Projek Pelajar sesi 1 2021-2022. Yang dihormati para juri serta rakan-rakan dari pihak industri. Yang berusaha urus setia dan peserta Festival Projek Pelajar sesi 1 2021-2022. Seterusnya, semua penonton yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya, maka kita sekali lagi bersama-sama pada hari ini bagi meraikan majlis penutup Festival Projek Pelajar sesi 1 2021-2022. Untuk makluman penonton sekalian, pada hari ini kita bersiaran dari Politeknik Kuching Sarawak. Majlis ini disiarkan secara atas talian berikutan ancaman wabak pandemik COVID-19. Sebagai tanda semangat dan sayangkan Malaysia serta negeri Sarawak, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku. Berjaya, berjaya.
Penonton yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemput Ustaz Syahidan bin Syafi'i dari Jabatan Pengajian Am Politeknik Kuching Sarawak untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menggerakkan alam, mengawal segala pergerakan makhluk di muka bumi, menggantikan siang dan malam. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena Festival Projek bagi sesi 1 2021-2022 Politeknik Kuching Sarawak, kami mohon inayah dan taufikmu, berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradatmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami untuk menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Justeru, kami pohon padamu, berikanlah taufik dan hidayahmu. Kuatkanlah ingatan dan janganlah engkau lemahkan. Lapangkanlah dada kami dan janganlah engkau sempitkan. Permudahkanlah segala urusan kami dan janganlah engkau persulitkan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Encik Himatullah bin Haji Ahmad Han, Pengarah Politeknik Kuching Sarawak, untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam poliku sayang, tanggungjawabku. Salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati Cik Samsudin bin Muhammad Salih, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kuching Sarawak, Cik Ahmadi Solong, Timbalan Pengarah Sekolah Akademik Politeknik Kuching Sarawak, Yang Berkuasa Cik Muhammad Rizal bin Abrahman, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, Puan Mulyani binti Abdullah, Pengarah Program Festival Pelajar Sesi 1 2021-2022, yang turut saya raikan pada hari ini Jawatankuasa Penasihat Industri Politeknik Kuching Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, panel-panel penilai serta juri Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, wakil-wakil dari industri dan komuniti, ahli-ahli jawatankuasa kerja Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, para pensyarah dan seterusnya para pelajar yang saya kasihi. Alhamdulillah, sama-samalah kita merafakkan syukur sebah ke Allah SWT atas limpah rahmat dan izinnya. Maka kita dapat bersama-sama dalam majlis penutup Festival Projek Pelajar Politeknik Kuching Sarawak Sesi 1 2021-2022. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga jawatankuasa kerja Festival Projek Pelajar, semua peserta yang terdiri daripada para pelajar Politeknik Kuching Sarawak, para pensyarah serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Festival Projek kita pada kali ini. Untuk makluman hadirin sekalian, Festival Projek Pelajar ini merupakan program yang memang kita adakan pada setiap semester ke arah membudayakan serta memperkasa
inovasi dan kreativiti di kalangan peserta, khususnya para pelajar sekalian. Projek 1 dan 2 merupakan core disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaran di seluruh Politeknik Malaysia. Para pelajar semester akhir yang terlibat akan mengetengahkan hasil ciptaan dan inovasi masing-masing kepada komuniti dan industri. Selain itu, ia juga dapat menggalakkan peserta berusaha secara berterusan bagi menghasilkan inovasi dan sebarang penciptaan baru. Hadirin sekalian, untuk makluman, pada kali ini sebanyak 48 buah projek pelajar telah dipertandingkan secara atas talian, di mana sesi penjurian dan penilaian oleh panel penilai dari pihak industri telah berlangsung pada 22 hingga 30 Januari 2022. Jika dahulu penghasilan produk pelajar adalah berdasarkan pemahaman teori dan teknikal sahaja, kini dapat dilihat para pelajar kita telah berjaya menghasilkan produk yang dapat mengatasi masalah berkaitan kegunaan produk sedia ada. Hari ini kita dapat melihat pelbagai idea dan hasil projek inovasi pelajar dari pelbagai jabatan yang dipertandingkan dan mempunyai potensi untuk diketengahkan ke pasaran, khususnya kepada komuniti dan juga industri. Syabas diucapkan kepada semua peserta. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak penganjur dan ahli jenakuasa program yang telah bertekus lumus bagi memastikan kelancaran festival kita pada kali ini. Di samping itu, terima kasih juga kepada semua pihak industri yang kekal menjadi panel penilai pada festival kali ini. Semoga kerjasama ini akan kekal berterusan dan hanyalah sementara sahaja yang dapat membalas jasa bakti anda semua. Akhir kata, semoga usaha-usaha yang kita laksanakan dapat memastikan warga Politeknik Kuching Sarawak terus bergerak pantas dan terus berinovasi dalam menjayakan visi dan misi Politeknik demi kelangsungan TVET dan pembangunan modal insan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Himatullah bin Haji Ahmad Han di atas ucapan sebentar tadi. Penonton yang dihormati sekalian. Seterusnya, majlis dengan hormatnya menjemput yang berusaha Puan Mulyani binti Abdullah, pengarah program festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022 untuk menyampaikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Yang berusaha Encik Himatullah bin Haji Ahmad Khan, pengarah Politeknik Kuching Sarawak, yang dihormati Encik Sabsudin bin Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kuching Sarawak, Encik Ahmadi bin Solong, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Kuching Sarawak, Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, yang saya raikan Jawatankuasa Penasihat Industri Politeknik Kuching Sarawak, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Panel Penilai dan Juri Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, wakil-wakil dari industri, Jawatankuasa Kerja Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, para pensyarah serta para pelajar yang saya kasihi. Assalamualaikum dan salam poliku sayang tanggungjawabku. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya serta keizinannya kita dapat bersama-sama pada majlis penutup Festival Projek Pelajar Politeknik Kuching Sarawak Sesi 1 2021-2022. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga jawatankuasa kerja
Festival Projek Pelajar, semua peserta dan pensyarah pembimbing serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Festival Projek Pelajar pada kali ini. Untuk makluman hadirin sekalian, Festival Projek ini merupakan program yang diadakan setiap semester ke arah memudayakan inovasi dan kreativiti di kalangan peserta. Walaupun kita berada dalam cabaran pandemik COVID-19, namun kesemua pelajar dapat melaksanakan projek mereka dengan baik di bawah seliaan pensyarah pembimbing. Tahniah saya ucapkan. Hadirin sekalian, untuk makluman, pada kali ini setiap jabatan telah menghantar 10 projek pelajar bagi menyertai pertandingan di peringkat politeknik. Kami sebagai penganjur akan menganugerahkan 3 projek terbaik bagi jabatan dan sekaligus menganugerahkan 3 projek terbaik di peringkat politeknik Kuching Sarawak. Alhamdulillah, proses penjurian telah selesai dengan jayanya oleh panel dari pihak industri yang berlangsung pada 22 hingga 30 Januari 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Apapun keputusan yang akan diumumkan, saya ucapkan tahniah kerana anda telah berusaha sedaya upaya. Semoga projek berimpak besar akan mempunyai nilai komersial yang tinggi, dapat diketengahkan lagi dan menyertai pertandingan ke peringkat seterusnya. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan syabas sekali lagi kepada jawatankuasa program yang telah bertungkus lumus bagi memastikan kelancaran festival kali ini. Di samping itu, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak industri yang menjadi panel penilai pada festival kali ini. Semoga kerjasama ini akan berterusan dan hanya Tuhan saja yang membalas jasa bakti anda semua. Akhir kata, semoga usaha-usaha yang dilaksanakan dapat memastikan warga Politeknik Kuching Sarawak terus bergerak pantas dan terus berinovasi dalam menjayakan misi dan visi Politeknik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mulyani binti Abdullah di atas ucapan sebentar tadi. Penonton yang dihormati sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj aktiviti sepanjang program ini dijalankan.
Baiklah, para penonton yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan dengan ulasan pertandingan yang akan disampaikan oleh pengerusi Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022 yang berusaha Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rahman selaku wakil panel juri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam poliku sayang tanggungjawabku. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang dihormati Encik Hikmatullah bin Haji Ahmad Khan, pengarah Politeknik Kuching Sarawak, Encik Samsudin bin Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Politeknik Kuching Sarawak, Encik Ahmadi bin Sulong, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Kuching Sarawak, penyelaras projek pelajar PKS, juga selaku pengarah program Festival Projek Pelajar Puan Mulaini binti Abdullah, pihak pengurusan Politeknik Kuching Sarawak, Jawatankuasa Penasihat Industri Politeknik Kuching Sarawak, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, panel-panel penilai dan juri Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022. Wakil-wakil dari industri serta komuniti, ahli jawatankuasa kerja Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022, para pensyarah, para pelajar dan semua yang sedang mengikuti siaran ini. Para penonton, pensyarah serta para pelajar yang dihormati. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa penganjur yang berjaya menganjurkan buat sekian kalinya secara maya Festival Projek Pelajar bagi Sesi 1 2021-2022. Juga diucapkan tahniah kepada penyelia-penyelia projek pelajar di kalangan pensyarah dari setiap jabatan serta semua peserta projek di kalangan pelajar-pelajar semester 5 yang bakal menjalani latihan industri kerana telah berjaya dipilih dalam menyertai Festival Projek Sesi 1 2021-2022 secara dalam talian. Tahniah kepada pelajar dalam mengaplikasikan idea melalui pengalaman dalam mengikuti kuliah dan percambahan idea melalui rakan-rakan dalam menghasilkan projek pelajar walaupun perlu memenuhi SOP yang ditetapkan disebabkan pandemik COVID-19. Melalui penilaian yang dibuat oleh juri-juri jemputan dari industri, projek-projek ini dinilai dari aspek kreativiti dan keperluan industri pada masa kini. Juga melibatkan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Proses penilaian oleh juri telah dilaksanakan dalam dua peringkat penilaian. Pertama, penilaian projek berdasarkan jabatan, iaitu setiap jabatan akan menghantar 10 pernyataan yang dipilih antara program untuk dipertandingkan. Setiap juri mengikut jabatan akan memilih 2 projek terbaik untuk dibawa ke peringkat yang kedua. Seterusnya pada peringkat yang kedua, juri-juri akan menilai semula projek-projek yang terbaik yang mewakili jabatan untuk mendapatkan 3 projek terbaik di peringkat Politeknik Kuching Sarawak bagi sesi 1 2021-2022. Secara umumnya, melihat kepada komen-komen melalui penilaian atau penjurian yang telah dilaksanakan, dapat diperhatikan kesungguhan, idea, kreativiti dan penggunaan teknologi digunapakai pelajar dalam menjayakan sesebuah projek mereka. Sekali lagi, ucapan terima kasih juga saya panjangkan kepada juri-juri dari industri yang terdiri dari Encik Mahathir bin Ibrahim selaku pengarah bagi syarikat Pasewa Sdn Bhd Kuching Sarawak, Encik Juhadi bin Hashim selaku Facility Head of Engineering bagi syarikat One Medicare Sdn Bhd Kuching Sarawak, Encik Randy Anak Liping selaku Service Technician bagi syarikat Dunham Bush Sale and Service Sdn Bhd Kuching Sarawak, Puan Isma Uzaima binti Mansur selaku Senior Manager 2 Corporate Performance and Stakeholder Management bagi syarikat Sarawak Energy Berhad dan Encik Muhammad Sulfri bin Muhammad Haris selaku Ketua Pegawai Operasi bagi syarikat Sky Borneo Solutions Sdn Bhd. Akhir sekali, terima kasih kepada semua yang terlibat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizal bin Abdul Rahman di atas ulasan pertandingan sebentar tadi. Para penonton sekalian, tujuan utama Festival Projek Pelajar ini diadakan adalah sebagai platform untuk para pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta mempamerkan keupayaan dalam merealisasikan idea, kreativiti, inovasi dan penyelesaian masalah ke arah penghasilan projek yang mempunyai nilai komersial dan berdaya saing. Untuk makluman, Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022 menerima 49 penyertaan projek yang melibatkan 5 jabatan yang terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Jabatan Kejuruteraan Petrokimia. Penjurian di peringkat jabatan telah dilaksanakan pada 22 Januari 2022 sehingga 26 Januari 2022 untuk memilih pemenang tempat pertama, tempat kedua dan ketiga bagi setiap jabatan. Pemenang bagi projek terbaik setiap jabatan akan menerima hadiah berupa plak, sijil dan sejumlah wang iaitu RM120 bagi tempat pertama, RM100 bagi tempat kedua dan RM80 bagi tempat ketiga. Penonton yang dihormati sekalian, diumumkan pemenang projek terbaik bagi setiap jabatan Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022 dimenangi oleh Jabatan Kejuruteraan Awam, tempat ketiga, Smart Padlock, tempat kedua, Easy Tiling Trowel Box, tempat pertama, The Incorporation of Marine Shell into Eco-Friendly Brick Production. Jabatan Kejuruteraan Mechanical, tempat ketiga, Brake Pedal Pressing Machine, tempat kedua, Fabrication of Spring Compressor, tempat pertama, Fabrication of Curry Puff Crimping Tool. Jabatan Kejuruteraan Elektrik, tempat ketiga, Safe Locker, tempat kedua, Key Management System using Arduino, RFID and PLX DAQ, tempat pertama, Solar Farming Plant Chamber. Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, tempat ketiga, Extraction of Lemongrass Simbopogon Flexuosus Essential Oil as Biopesticides, tempat kedua, The Potential of Sago Starch as a Biodegradable Plastic, tempat pertama, The Potential of Banana Waste Fiber as a Biodegradable Tissue. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Tempat ketiga, Auto Techno Pad Leader. Tempat kedua, Sawit Budget Tracker. Tempat pertama, Smart Garment Shield SGS. Tahniah kepada para pemenang bagi setiap jabatan. Projek terbaik tersebut akan mewakili jabatan masing-masing untuk merebut anugerah projek terbaik keseluruhan Politeknik Kuching Sarawak. Penjurian di peringkat Politeknik Kuching Sarawak telah dilaksanakan pada 27 Januari 2022 sehingga 30 Januari 2022 bagi memilih projek terbaik keseluruhan. Penonton yang dihormati sekalian, kini tibalah masa ke acara kemuncak, acara yang kita nanti-nantikan, iaitu pengumuman projek terbaik keseluruhan. Pemenang bagi projek terbaik keseluruhan akan menerima hadiah berupa plak, sijil dan sejumlah wang iaitu RM150 bagi tempat pertama dan piala pusingan, RM130 bagi tempat kedua dan RM110 bagi tempat ketiga. Kini diumumkan pemenang projek terbaik keseluruhan Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022. Tempat ketiga, Fabrication of Curry Puff Printing Tool dari Jabatan Kejuruteraan Mechanical. Tempat kedua, Easy Tiling Trowel Box dari Jabatan Kejuruteraan Awam. Juara keseluruhan jatuh kepada The Potential of Banana Waste Fiber as a Biodegradable Tissue dari Jabatan Kejuruteraan Petrokimia. Tahniah kepada para pemenang Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022. Penonton yang dihormati sekalian, dengan pengumuman pemenang tersebut, maka berakhirlah Majlis Penutup Festival Projek Pelajar Sesi 1 2021-2022. Diharapkan ianya memberi inspirasi kepada pelajar yang lain dalam penghasilan projek yang berkualiti pada masa akan datang. Selaku wakil penganjur, saya mewakili jawatan kuasa majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton dan para peserta yang bersiaran secara langsung bagi menjayakan majlis ini. Terbenam mentari di waktu senja, indah sekali dipandang mata, menyusun jari di akhir bicara, silap dan salah maaf dipinta. Segala kesilapan dan kekurangan daripada pihak penganjur, kami memohon ribuan kemaafan. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi di Festival Projek Pelajar Sesi 2 2021-2022.
Kita akhiri majlis ini dengan nyanyian lagu Politeknik Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.